tetap semangat belajar. Hari ini kita masuk tema yang pertama dengan tema identitas diri. Nanti anak-anak bisa mendengarkan penjelasannya Bu Ita ya. Ayo kita dengarkan penjelasannya Bu Ita ya sayang. Nah, A1, A2, A3, dan A4 mau mendengarkan penjelasan Bu Ita tentang tema kita. Boleh, tapi sebelum mendengarkan penjelasan Bu Ita, kita nyanyi Mars TK pembina dulu ya. Yuk anak-anak boleh mengikuti. Taman dan pembina, taman kami diri. Mama, papa, ayah, bunda, dan anak-anak, apakah identitas diri itu? Subtemanya adalah tentang nama, usia, dan jenis kelamin. Minta, minta tolong, nanti anak-anak menyebutkan nama siapa, alamatnya di mana, usianya berapa, dan jenis kelaminnya apa. Minta tolong nama papa, ayah, bunda divideokan. Nanti dikirim di grup kelasnya masing-masing. Terima kasih Bu Ita atas penjelasannya. Dan sekarang anak-anak akan belajar tentang ciri-ciriku dan kesukaanku. Apakah yang dimaksud dengan ciri-ciri dan kesukaan? Coba anak-anak perhatikan gambar di samping ini. Anak ini memiliki rambut yang pendek dan berwarna hitam. Kulitnya berwarna putih dan matanya agak sedikit kecil ya. Dan dia adalah seorang anak laki-laki. Selanjutnya ada seorang anak yang cantik sekali. Rambutnya panjang dan berwarna hitam. Kulitnya agak sedikit coklat ya. Dan dia adalah seorang anak perempuan. Lalu apakah yang dimaksud dengan kesukaanku? Kesukaan adalah sesuatu yang sering kamu lakukan karena kamu menyukainya. Kita sering menyebutnya dengan hobi. Misalnya, anak perempuan suka bermain boneka, masak-masakan, atau anak laki-laki yang suka bermain mobil-mobilan, atau semuanya suka bermain sepeda. Bisa juga ada yang suka menggambar, mewarnai, bernyanyi, bermain alat musik, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, itu dia tadi anak-anak tentang subtema identitas diri. Sekarang, Bu Guru mau mengajak anak-anak bermain sambil belajar ditemani Mama dan Papa atau Ayah dan Bunda. Lalu, kita bermain apa ya? Yang pertama, mari berkenalan dengan mengirimkan video seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Ita di depan tadi. Yang kedua, anak-anak boleh menyebutkan satu orang nama teman laki-laki dan satu orang nama teman perempuan. Temannya boleh yang ada di rumah loh. Yang ketiga, anak-anak bisa menyanyikan lagu Mars TK Negeri Pembina seperti yang ada pada video pembelajaran di awal sambil menggerakkan badan. Yang keempat, coba kamu sebutkan apa sih ciri-ciri kamu dan sebutkan apa juga yang menjadi kesukaan kamu. Yang kelima, ayo siapa yang berani bernyanyi di depan mama, papa, adik atau kakaknya? Boleh lagu apa saja. Kamu boleh coba bernyanyi dan jangan lupa di video ya. Yang keenam, yuk membuat bentuk boneka anak laki-laki atau anak perempuan.
Bahannya bisa dari apa saja yang ada di rumah. Boleh dari kertas, tusuk gigi, sayuran, stik es krim, bekas botol plastik, apa saja. Kamu boleh menggunakannya. Dan jangan lupa minta mama papa atau ayah bunda untuk mengambil foto atau video ya. Semuanya bisa dikirim di grup kelas masing-masing. Anak-anak, ya. Nanti kita jumpa lagi di video pembelajaran untuk subtema yang kedua. Dadah.